Carlos Fortes cetak brace, Ahmad Resal, banyak progres. PSIS Semarang kembali meraih hasil positif ketika melakoni uji coba melawan Arema FC, Laskar Mahesa Jenar menang dengan skor tipis 2-1 di Stadion Jatidiri, Sabtu tanggal 4 Juni tahun 2022. Dua gol kemenangan PSIS Semarang dicetak Carlos Fortes pada menit 48 dan 85, sementara hanya mampu membalas satu gol lewat Jayus Haryono pada menit 51. Asisten pelatih PSIS, Ahmad Resal Oktavian mensyukuri hasil uji coba tersebut, dia juga mengapresiasi kerja keras pemainnya sepanjang pertandingan. Saya sangat bersyukur atas pertandingan sore ini berjalan lancar dan saya sangat apresiasi kerja keras pemain saya. Walaupun kondisi mereka sepertinya belum di titik fit mereka, tapi mereka menunjukkan kerja kerasnya dengan kehadirannya Panser Biru dan Snacks, katanya usai pertandingan. Akan tetapi, kemenangan tersebut tetap meninggalkan catatan, meskipun dari uji coba pertama sampai ketiga terus mengalami peningkatan. Masih banyak faktor yang harus kami benahi, dari lini per lini masih banyak, kadang anak-anak masih miskomunikasi, dari uji coba pertama, kedua sampai sore ini anak-anak mengalami progres, itu yang penting bagi saya, karena anak-anak terus meningkat, tegasnya. Lebih lanjut, kata Resal, laga kontra Arema kemungkinan jadi uji coba terakhir PSIS Semarang, karena tim akan fokus untuk menatap turnamen pramusim. Apalagi kami 3 minggu ini setiap minggu kami ada uji coba, jadi kalau menurut saya, kami harus rest dulu, kalau dipaksakan untuk uji coba juga akan berbahaya bagi pemainnya, mereka dikhawatirkan cedera jika kembali bertanding karena jarak yang cukup dekat, jelas Resal.